الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang bahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam surau yang mulia ini, sama-sama kita mengabadikan masa yang ada daripada kita ini yang Allah izinkan antara Maghrib dan Isyak untuk kita membuat sedikit peringatan ataupun tazkirah. Kerana peringatan dan ataupun tazkirah itu adalah sesuatu yang sangat baik, yang Allah selalu galakkan, yang Rasulullah pun suruh. Ya, kata Allah, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan. Kerana memberi peringatan itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan tak lama lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menghadapi satu bulan yang paling penting dalam takwim Islam. Bulan yang kita diberi latihan intensif. Tahu apa berarti intensif? Latihan sepenuh masa. Yang Allah latih kita. Sebulan namanya. 24 jam sehari semalam, setiap minit, setiap detik, setiap ketika Allah datangkan latihan-latihan kepada kita berbagai-bagai bentuk, semata-mata nak didik kita, nak latih kita, nak bagi peluang kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti mana firman yang saya baca tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa di bulan Ramadan, kama kutiba alallazina min qablikum, seperti mana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah nyatakan dalam ayat ini bahawa Allah nak jadikan kita ni orang-orang yang bertakwa. Allah bagi peluang kita nak jadi orang-orang yang bertakwa. Dengan sebab itu, dilatihnya kita, salah satu cara-cara untuk menjadi orang yang bertakwa ialah melalui latihan-latihan yang Allah anjurkan di bulan Ramadan.
Latihan ini amat penting kerana sifat takwa itu satu sifat yang sangat penting untuk kita miliki. Kalau kita nak selamat di dunia dan nak selamat di akhirat, paling komannya kita mesti memiliki sifat takwa. Kalau tak nak selamat, tak ngapalah. Siapa nak selamat, dia mesti memiliki sifat takwa. Di dunia pun selamat, di akhirat pun selamat. Kerana takwa ini, Tuhan jamin keselamatannya di dunia dan di akhirat. Di bawah itu tiada jaminan. No guarantee. Macam kita beli barang dia, kalau tak ada garanti macam. Kalau rosak, habis gitu je lah. Tak dapat nak dibeli, tak ada jaminan. Ha, kita ni begitu juga. Kalau Tuhan tak ada garanti, bermakna belum tentu kita ni selamat. Boleh jadi selamat, boleh jadi tak selamat. Tak akan selamat, kita kena cari garanti dari Tuhan. Dan Tuhan hanya memberi jaminan atau garanti bagi orang-orang yang bertakwa. Di dunia pun Allah kata, Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela bagi orang-orang yang bertakwa. Rezeki orang bertakwa pun dijamin oleh Allah di dunia ini. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah beri dia jalan keluar. Bermakna segala masalah dia Allah yang selesaikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada aja rezeki bagi Tuhan. Itu orang yang bertakwa. Dalam dunia ini pun Tuhan jamin. Di akhirat pun Allah jamin juga keselamatannya. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun, kata Allah dalam surah Hamim Ad-Dukhan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada di dalam makam yang selamat. Maknanya dalam keadaan yang selamat, darjat yang selamat, dijamin keselamatan mereka. Mereka berada di dalam syurga yang terdapat air-air yang berpancutan. Itu fadilat orang yang bertakwa. Nah, jadi salah satu daripada caranya, bukan itu caranya lah, bukan itu saja, tetapi salah satu daripadanya, Allah datangkan Ramadan sebulan selama setahun supaya kita dilatih menjadi orang yang bertakwa. Kerana kita hidup dalam dunia ini pun Allah perintahkan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Wa tazawwadu, kata Allah. Fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah kamu bekalan sebanyak-banyak mungkin. Maka sebaik-baik bekalan itu ialah sifat takwa. Jadi mau tak mau, kalau tidak selamat, kita tidak jadi, mestilah menjadikan diri kita orang yang bertakwa. Kalau tak tidak, tak ngapalah, lantaklah tadi aku, siapa yang nak masuk neraka. Orang itu tak payah masuk cerita ini. Dia tak masuk dalam cerita ini. Adalah orang cakap itu, lantaklah tadi aku, siapa yang nak masuk neraka. Yang ini tak masuk. Kalau kita tak nak neraka, kalau kita nak keselamatan dunia dan akhirat, kita kena menjadi orang yang bertakwa. Kerana Allah sayangkan kita, Allah hendakkan kita ni supaya terselamat di dunia dan akhirat. Sebab itu Allah bagi panduan-panduan. Ya, di antaranya itulah dia, latihan-latihan di bulan Ramadan. Cuma persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, udah berapa kali dah kita ni menjalani latihan-latihan takwa tu? Kalau tuan-tuan tengok saya ni dah tua benar. Umur dah 71 tahun. Bermakna paling korangnya saya sudah melalui jalan-jalan takwa ni sebanyak 56 kali. Ya. Tolak 15 tahun zaman huru-hara tu. Tahu ke zaman huru-hara?
bermakna 56 kali tangga-tangga ketakwaan yang sudah saya lalui. Tuan-tuan yang sebaya dengan saya atau lebih atau kurang, bilanglah masing-masing berapa kali dah melalui tangga-tangga ketakwaan. Persoalannya, sudah menjadi takwa ke belum? Until now, ada tidak sifat takwa tu dalam diri kita? Kalau belum, mengapa? Kalau kamu belum bertakwa juga, mengapa? Why? For what reason? Mesti ada salah silap kita yang kita lakukan di bulan Ramadan sehingga kita gagal menjadi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ikut betul-betul latihan-latihan, anjuran-anjuran, riyadhah-riyadhah yang Allah bagi di bulan Ramadan itu, memang tidak ada sebab mengapa kita tidak boleh menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya? Di antara anjuran-anjuran di bulan Ramadan, disuruh kita banyak sembahyang. Ya ke tak? Ada bantahan tak? Di bulan Ramadan ada satu jenis sembahyang yang tak ada di bulan lain. Ini pun ada. Nampak tak? Yang terawih banyak tu. Semalam 20 rakaat. Kalau 20 lah sini entah berapa. 8. 8. Tak apalah, 8 pun banyak tu. 8 kali 30 berapa rakaat? Sebulan. Ya Allah, tidak ketahu ngira. 8 kali 30 berapa? 240 rakaat sebulan. Banyak tu. Campur lagi witir 3 rakaat semalam, sebulan dah 90. 240 campur 90, 330 rakaat. Itu satu jenis sembahyang aja. Tarawih dan witir, tak masuk sunat rawatib, tak masuk yang wajib, tak masuk yang tahajud, tak masuk duha, tak masuk yang lain-lain. Ya, itu saja sudah 330 rakaat semalam. Kalau kita betul-betul sembahyang, hayati betul-betul solat yang kita buat itu, apa janji Allah Taala? Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada tak ayat bunyi tu? Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada fahsya dan munkar. Ya, bermakna orang yang sudah sembahyang, dia tak ada lagi melakukan benda-benda yang keji dan benda-benda yang maksiat. Orang sembahyang tak ada mencuri lagi. Orang sembahyang tak ada ambil nombor ekor lagi. Orang sembahyang tak ada merompak lagi. Orang sembahyang tak ada berjudi lagi. Orang sembahyang tidak, apa lagi? Minum arak lagi. Dengar orang belakang. Orang sembahyang tak ada ngumpat-ngumpat lagi. Dengar ke tak ni? Dengar. Orang sembahyang tak ada pula nyemur kain ketang dada aje. Tahu ke ketang dada? Kalau dia dah sembahyang. Orang sembahyang tak ada nengking-nengking suami. Orang sembahyang tak ada bergaduh-gaduh dengan jiran. Orang sembahyang tak ada kedekut. Orang sembahyang tak ada perampui. Orang sembahyang tak ada pemarah. Pasal apa? Pasal Tuhan udah jamin. Tapi ada dah orang sembahyang-sembahyang juga, nombor ekor ambil juga. Ada ke tak ada? Ada tu. Imam Zul pun dah pandai cakap Perak, nampak? Dia kalau lama belajar ni, insyaAllah pandai cakap Perak. Tidak jenuh. Pelek Kedah je ke mana pergi. Ada dah orang sembahyang-sembahyang ngumpat-ngumpat juga? Orang belakang jawab. Ada ke tak? Tengok tu. Ada. Eneng orang eneng. Eneng. Dia ingat saya tak kerti cakap jauh ke? Satu sepatah pula lah. Mengapa ini berlaku?
Mengapa ada orang sembahyang-sembahyang juga, mencuri-mencuri juga, sembahyang-sembahyang juga, ngumpat-ngumpat juga, sembahyang-sembahyang juga, berjudi-berjudi juga, sembahyang-sembahyang juga, minum arak juga. Apa pasal? Mengapa ini berlaku? Yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dia tak sembahyang. Kalau dia sembahyang, Allah jamin, Allah yang pelihara. Allah yang jamin. Takkan Allah tenipu? Pernahkah Allah tenipu? Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi ada orang sembahyang-sembahyang juga, pemarah-pemarah juga, perampai-perampai juga, ngumpat-ngumpat juga. Mengapa ini pula? Jawabnya, kerana yang sebenarnya mereka tak sembahyang. Yang dia membuat tu hanya tunduk bangkit aja. Sebab kadang-kadang mereka melakukan perkara-perkara yang menyebabkan sembahyang dia tak diterima oleh Allah. Di sisi Allah dia tak sembahyang. Yang ada cuma apa? Cuma tunduk bangkit aja. Kadang-kadang dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyangnya, geraknya lebih 3 gerak atau 3 gerak, lebih dari 2 gerak. Takbiratul ihram dia dah sampai kadang 4-5 gerak. Ada tak pernah tengok orang takbiratul ihram banyak menegak je tak? Tengok sini. Allahu akbar. Ada tak? Allahu akbar. Ada ke tak? Ha? Ha, inilah dia yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Pasal dia tak belajar. Orang sembahyang, dia sembahyang. Ha? Orang betul, dia tak betul. Sebab tu bila ada Ustaz Razali ke datang sini ngajar buat sembahyang, jangan juih aja bibir tu. Ha, tahu juih bibir? Moncong je tu, Ustaz tu tak ada lain nak ngajar. Mayang, 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 mayang. Orang dah jenuh mayang, dia ngajar mayang juga. Sedangkan dia pun kadang-kadang tak sah mayangnya. Tengok di iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Tengok tangannya. Tengok tangan saya ni. Ha. Batal ke tak benda ni? Kenapa batal? Ha. 3 gerak berturut-turut. Batal semayang. Itu gerak-gerinya. Ha. Itu kena cek balik gerak-geri kita dalam semayang ni. Tuan-tuan dan perempuan. Ya. Orang perempuan saya tak tahulah dalam semayang di belakang. Tapi orang lelaki banyak benar. Tak percaya esok hari Jumaat duduk belakang. Catat. Ha. Ataupun bawa kamera macam ni. Ha. Ini jaga ni. Ya. Ha. Orang depan tu kalau siapa yang tidur nampak ni. Ha. Ya. Bawa belakang tu. Tengok macam mana rupa dia sembahyang. Oh Allah. Macam-macam passion. Ya. Ha. Itu baru gerak-geri. Tidak diambil kira rukun qauli dia. Ya, rukun qauli ada 5, mesti sebut betul-betul. Ya, ya, yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat Nabi. Yang kelima salam. Mesti betul-betul sebutnya. Ya, itu sebutan. Kalau tak betul sebutnya tak sah. Contohnya takbiratul ihram, berapa ramai orang tak betul apa sebutnya. Ya. Salli fardal maghribi salasa rakaatin adaan ma'muma lillahi ta'ala. Allahu akbar. Betul ke bunyi itu? Ha? Ada yang Allahu akbar. Betul ke tak? Habis kalau tak betul sah ke tak sah? Tak sah. Itu baru takbiratul ihram. Fatihah berapa banyak yang tak betul? Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke? Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke? Ya Allah. Tak dengar ke depan negeri. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke salah? Salah. Ya ke salah? Eh, berani benar dia menyalah untuk guru ya. Lantak ni lah Tok Guru ke Tok Kadi ke Tok apa pun. Kalau salah tetap salah. Ha. Lagi apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul ke?
Udah. Betul tak lah? Ha, salah. Lam bukan qala-qala. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke salah? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke salah? Ha, yang amat ramai tu. Terutamanya bila sembahyang zuhur ke asar ke yang tak berbunyi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Macam satu huruf dah hilang. Patutnya Ar-Rahmanir Rahim berhenti tarik nafas buat nafas lain. Maliki Yaumiddin kalau nak sambung macam mana? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ada Maliki Yaumiddin baru betul. Fatihah ni rukun tuan-tuan dan puan-puan. Kalau rukun tak betul, semayangnya tak betul. Kalau semayangnya tak betul, macam orang tak semayang. Sedangkan dia semayang. Ha, maka tidak dikira dia itu sebagai orang yang semayang. Maka dia tidak dapat tertegah daripada fahsya dan mungkar. Ya. Kadang-kadang niatnya tak betul. Ha, ya. Tidak ikhlas. Kerana Allah. Mayangkan orang, takutkan orang. Ya. Kadang-kadang nak laju sesaja. Itu pun satu hal lebih terawih. Sikit banyak korang semayang terawih. Punya lelajunya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ma'alamin rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, punya lelajunya. Ada satu tempat tu tahu tak? Dia boleh ngabihkan semayang terawih 20 rakaat, witir 3 rakaat, boleh habis dalam masa 20 minit. Sikit kau punya terror tu, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau pun betul bacanya, tapi garanti tak betul lah. Kalau betul lah, katakanlah betul bacanya, adakah dia benar-benar semayang kerana nak membesarkan Allah? Ha? Apa tujuan kita semayang? Membesarkan Allah. Itu yang kita sebut Allahu Akbar. Ha? Itu yang membesarkan Allah. Orang cakap laju-laju itu dia membesarkan Allah ke nak lekat habis? Ha? Allah tu siapa? Raja dari segala raja. Dialah paling berkuasa. Tak ada yang lebih berkuasa dari Allah Subhanahu Wataala. Raja daripada segala raja-raja. Orang bercakap dengan raja dunia pun laju-laju ke? Ha, tuan-tuan. Kalau dipanggil oleh Sultan Azlan Shah lah, kita bercakap dengan dia laju-laju ke? Kabur lah, laju boleh lah. Ha? Ha? Dia panggil, nak bagi pingat pasalnya. Dia panggil, ya. Kita pun, wah, pergi jumpa dia. Ampun tuanku beribu-ribu, ampun sebab pati. Pati dia datang dari kampung jauh untuk jumpa dengan tuanku. Untuk minta tanah. Kita apa itu ke? Macam itu kau cakap dengan raja. Lagi satu, kita semayang tu di samping Allah sebagai raja. Allah itu juga adalah kekasih kita. Iya ke tak ni? Ya, ada bangkangan. Mana tahu kan ada ustaz-ustaz ke yang baru-baru, ha? Ada bangkangan dah Allah tu sebagai kekasih. Kalau kita laju-laju bukan Tuhan tak faham, faham. Bukan maksudnya Tuhan tak faham, tetapi adab kita dengan Allah macam mana. Begitu juga Allah tu kekasih kita. Kita bercakap dengan kekasih laju-laju ke? Tak ingat ke zaman dulu ada kasih tak? Ni orang kemudian ada kasih tak? Tak ada. Ha, ada kasih mana orang kemudian? Ha? Tak ada kasih ke? Yang tu ya, dulu tak ada kasih ke? Imam Zul tak ada kasih ke? Dulu-dululah. Ha. Ada tak ada pula. Ya? Saya pun ada. Kita cakap dengan kekasih laju-laju ke tuan-tuan dan puan-puan? Ha, orang belakang mungkin juga cakap dengan tunang tu laju-laju ke? Ha? Tidak nampak. Ha. Orang cakap dengan kekasih slow and steady. Ya tak? Ini tak laju benar. Ada ke orang cakap kekasih laju benar? Engkau sangat cantik, engkau sangat aku sangat tertarik pada kamu. Mari kita kahwin. Apa itu ke? Orang cakap dengan kekasih slow tau. Ha. Kalau engkau menjadi bunga. Lagi?
biar aku jadi tangkainya. Lagi apa? Asalkan dapat bersama denganmu, oh nonaku Azizah. Yang Azizah, Azizah lah. Saya tak ada Azizah, Soya. Isteri saya nama Soya, ya. Ha, oh nonaku Soya. Ha, yang lain-lain ikutlah nona dia. Begitulah bercakap dengan kekasih kita, adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul mengerjakan sembahyang mengikut peraturan-peraturan dan adab-adabnya, maka Allah janji, Allah jamin supaya kita lepas daripada apa tadi? Fahsyah dan mungkar. Fahsyah tu reti keji, mungkar tu reti maksiat. Tak ada lagi buat perkara-perkara yang keji seperti zina, lewat dan sebagainya. Dan tidak lagi melakukan maksiat kemungkaran, tak buat. Tuhan janji, garanti. Tapi mengapa sekarang ni berlaku? Kalau semualah umat Islam di Malaysia ni semayang dalam erti kata yang sebenarnya macam, boleh-boleh semua erti kerja. Tak payah bekerja dah. Sebab apa? Tak ada lagi orang buat maksiat. Tak ada lagi orang mencuri, tak ada lagi orang merompak, tak ada lagi orang merogol, tak ada lagi orang bunuh orang. Pasal semua sudah dipelihara oleh Allah daripada mungkar dan fahsyah dan mungkar, ya. Ha, itu baru satu punya latihan Tuhan bagi. Semayang. Di bulan Ramadan banyak benar disuruh kita semayang. Yang kedua, di bulan Ramadan Allah latih kita supaya banyak membaca Al-Quranul Karim. Ya. Ha. Allah latih kita supaya banyak membaca Quran. Orang yang banyak membaca Quran, yang pertama dia banyak dapat pahala. Yang kedua, dia akan faham apa yang terkandung di dalam ajaran Islam. Kerana orang baca Quran tu jangan baca Quran aja, baca sekali maknanya, terjemahannya banyak. Ya, ada tak buku-buku terjemahan Quran sekarang? Ada. Kalau tak ada, cari. Di mana nak cari? Di mana nak cari? Kampung apa anda tu limang tu nampak, ha? Bila dia baca Quran, tengok makna, barulah dia faham. Yang pertama, kena belajar membacanya. Sebab itu di bulan Ramadhan ada satu acara namanya Tadarui. Orang Tadarui ni baca Quran tapi biar bersemak. Jangan seorang satu ain, seorang satu ain, tak ada siapa nyemaknya. Kira betul aja lah. Ha, tak ada siapa nak nyemaknya, betul aja lah. Lantak dia baca macam mana pun. Ha, kena bersemak kerana Al-Quran ni dia baca mesti ikut hukumnya. Dia bukan macam cakap Melayu. Ya? Cakap Melayu tak ada hukum. Adakah cakap Melayu hukum? Ha? Adakah? Ada ikhfa? Adakah cakap Melayu? Ada idgham? Ada? Tak ada cakap Melayu. Nampaklah cakap apa pun. Pasyur pun boleh, pasir pun boleh, pasyak pun boleh. Al-Quran boleh kan? Mana boleh? Cakap Melayu ada? Ada dengung-dengung ada kan? Saya hendak ke Tanjung Bangkung. Ada kan? Ha, mana ada? Tapi Quran, ha, macam bila kita wirid macam mana? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Nampak tu? Ada dengung, ada panjang. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Wa tu'izzu man tasya', wa tuzillu man tasya', biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Berapa banyak dengung tu, berapa banyak yang panjang tu dah. Kena baca betul-betul. Quran tak boleh baca cincai-cincai. Ha, berdosa hukumnya. Kena ikut tajwidnya, ikut hukumnya. Warattilil Quran apa? Tartilah, bacalah kamu Al-Quran mengikut hukum hakamnya. Di bulan Ramadan kalau kita betul-betul belajar membaca aja pun ada manfaatnya. Lebih-lebih lagi kalau kita faham maknanya, itu lagi baik. Kerana orang ngaji Quran tak baca maknanya dan tak faham maknanya, serupa orang nyanyi Hindustan tapi tak tahu maknanya.
nyanyi pandai, saya pun pandai nyanyi. Ya hu janggeli kahe, apa artinya? Apa artinya? Ha ya. Siapa pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Ha. Faham, carilah maknanya. Bila kita baca baru kita jumpa. Ha. Contohnya dalam surah Al-Maidah kita akan jumpa satu ayat yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, kata Allah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redolah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Di sini Allah dah istihar bahawa Islam itu sudah apa? Sempurna. Apa erti sempurna? Ya Allah, cakap Melayu pun tak tahu ke? Apa erti sempurna? Lengkap. Cakap orang putih apa? Ha. Eh, ada murid-murid saya sini ngaji orang putih mereka tak tahu ke? Mana ke dia? Ha? Cakap orang putih apa? Sempurna. Lengkap. Perfect. Islam is already perfect. Apabila sesuatu itu sempurna, bolehkah dipindah-pindah lagi? Apabila Islam sudah sempurna, bolehkah dipindah? Eh, tak ada jawab ni, ada korang pun. Bolehkah diubah suai? Tak boleh. Bolehkah dikurang-kurangkan? Bolehkah ditambah-tambah? Ha, tak boleh. Kita kena ambil Islam itu seadanya. Apa yang ada dalam Islam kena ambil dia tu seadanya. Tidak boleh diubah suai, tak boleh ditukar ganti, tak boleh ditambah-tambah, tak boleh pula dikurangkan, tak boleh pula kita pindah-pindah, tak boleh. Ha, ini kena faham ni. Pasal benda tu dah sudah sempurna. Pasal apa surau ini dulu di atas, sekarang ni di bawah? Pasal apa? Pasal tak sempurna. Ya tak? Ha, dulu di atas. Saya lama yang ajar sini, saya tahulah. Ya? Zaman surau di atas lagi tu. Lepas tu kayu papan aja pun. Ha. Sudah tak sempurna tu, itu jadi dengan bawah ni. Yang di bawah ni pun tengok. Kalau ramai ni cukuplah ni. Kalau ramai lagi esok, sudah tak sempurna besarnya. Apa buat? Dibesarkan lagi kerana dia tak cukup sempurna. Tapi Islam sudah sempurna. Tak perlu diubah suai lagi. Ha, kena ambil seadanya. Tapi hari ini ada tak orang mengubah-ubah hukum Allah? Jawab, ada ke tak ada? Siapa nyuruh? Tuhan nyuruh ke? Ha, nampak? Inilah dia, Allah sudah istihar Islam itu sempurna. Tapi ada orang pandai-pandai mengubah suai hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang yang dah pandai-pandai menambah lagi Islam liberal, Islam ortodok, Islam apa lagi? Islam sederhana, Islam apa lagi? Macam-macam dah. Saya tak nak sebut yang itu. Ha, dia yang sebut sendiri. Apa namanya? Islam apa? Tambah-tambah lagi apa? Ha, dia malah dia ya, bukan saya ya. Ha, pandai-pandai aje. Padahal Islam sudah sempurna, pasal apa nak diubah suai lagi? Ya? Saya nak tanya orang belakang tu lah. Kalau lah suami puan-puan ni dah sempurna, tahu? Yang pertama kaya, yang kedua handsome, yang ketiga romantik, yang keempat prihatin, yang kelima baik hati, yang keenam pemurah, yang ketujuh selalu menunjukkan kasih sayang kepada isterinya. Saya nak tanya isteri belakang tu, kalau ada suami kopi tu, ndak ke suami lain? Jawab, ndak ke tak ndak? Ha, tak ndak. Ha, tanya orang depan pula. Kalau isteri tuan-tuan ini, yang pertama muda, yang kedua cantik, yang ketiga baik hati, yang keempat pandai memasak, yang kelima manja terhadap suaminya, yang keenam selalu menjaga kebajikan suaminya, yang ketujuh sentiasa senyum kepada suaminya, ndak ke isteri lain? Yang itu ndak, kata dia, nampak?
Jadi Islam itulah dianya. Islam is like that. Sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, buat apa yang lain? Buat apa kita ambil ekonomi kapitalis sedangkan Islam ada ekonominya sendiri? Islam ni meliputi segenap aspek kehidupan. Ya ke tak? Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada terkandung dalam ajaran Islam. Ada tak Islam ngajur kita macam mana nak menguap? Ada ke tak ada? Ada tak Islam ngajur kita macam mana nak berhosin? Ada tak Islam ngajur kita macam mana nak buang kuku? Ada tak Islam ngajur kita macam mana nak mamam? Ada tak Islam ngajur kita macam mana nak o'ok? Ada tak Islam ngajur kita macam mana nak apa lagi? Ha? Macam mana nak naik kenderaan? Semua ada. Ada tak sukan dalam Islam? Ada tak hiburan dalam Islam? Sudah semuanya ada, apa siapa kita nak cari yang lain? Tell me why. Mengapa nak cari yang lain? Nak cari hiburan daripada barat, Hindustan dah. Lagi Gangnam dah, K-pop dah, apa Islam dah ada. Ha. Pasal apa tak lagi hip hop lah, breakdown sudah. Tak pasal apa, Islam sudah ada hiburannya. Dalam Islam, hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Ya ke tak? Ha, kalau kita nyanyi, kita nak rasa nak nyanyi, kita pun nyanyi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dapat pahala tak? Hiburan dapat tak? Habis tak nak juga. Ya? Nak ikut apa? Nak hiburan-hiburan yang di lain daripada Islam tu. Tumpah si air, tumpah si air, koci-koci hotahe. Dapat pahala ke? Haa, ni dia tuan-tuan. Ya? Nak niru hiburan-hiburan barat aja. That's the way I like it. Aha, aha. Dapat pahala ke? Apa dapat? Dosa yang dapat. Lebih-lebih lagi kalau ngajak orang buat maksiat. Dapat dosa. Ya tak? Ha, macam mana? Kalau tidak ada yang punya. Oh, tu cakap Melayu tu. Mari kita jalan bersama. Tu pernah dengar ke di mana? Ha. Inilah dia hiburan. Dalam Islam sudah ada, kita nak ambil hiburan yang melalai. Itu pasal apa? Ha, nampak tak? Lagipun Tuhan tak terima. Whatever you do which are not Islamic, Allah will reject. Tahu reject? Tolak. Apa saja tak ikut cara Islam, Tuhan tolak. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya, dan orang itu di akhirat nanti tergolong kepada golongan orang-orang yang rugi. Ha, ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Di bulan Ramadan disuruh kita banyak baca Quran supaya kita faham Islam itu macam mana. Bila kita faham Islam, baru kita kasihkan Islam, baru kita sayangkan Islam. Bila kita sayangkan Islam, baru kita amalkan Islam betul-betul. Ini kadang-kadang kita tak faham. Semayang pun tak faham apa arti bacaan dalam semayang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Apa artinya? Entah. Jadi itu sebab kadang-kadang tak seronok. Ya? Tak gemar dia semayang. Nak cepat aja. Maksudnya tak faham. Cuba kalau dia faham, dia akan menghayati sungguh-sungguh apa yang dibuatnya. Ha, ini dia. Di bulan Ramadan, digalakkan kita banyak membaca Al-Quranul Karim. Selain daripada itu, di bulan Ramadan disuruh kita melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ni kerjanya ngajak kita buat apa? Buat jahat aja kerjanya. Innan nafsa la'ammaratun bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu itu, nafsu amarah itu sentiasa mengajak manusia melakukan
kejahatan. Dia ngajak kita buat jahat aja. Tu kau dia nafsu. Tak ada nafsu ngajak baik. Kecuali nafsu-nafsu yang sudah dididik. Bila kita latih, kita dah kawal nafsu kita tu sehingga dia menjadi nafsul mutmainnah, ha, maka ketika itu baru nafsu tu menurut perintah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak nak buat maksiat aja, kerjanya dia ngajak buat maksiat aja. Bangkit je dari tidur orang dia memikir, rumah siapa nak aku bakar lepas ni ya? Ha. Ya? Entah kau siapa nak aku cucuk tayar ni. Ha, siap. Itu kerja nafsu. Di bulan Ramadan pun dia lagi kerja kuat. Sebab membernya sudah tak ada. Member hawa nafsu sudah tak ada di bulan Ramadan. Siapa membernya? Setan. Setan ke mana? Setan ke mana? Sudah kena apa? Sudah kena ISA. Tahu ke apa benda ISA? Ha, sudah kena tangkap, dibubuh dalam penjara. Ada di Kemunting. Tak percaya tengok hari Rabu esok, ada sana tu. Tahu Kemunting? Ngelari dah ada tapah, di tapah pun ada tengok. Ha, itu setan, dah kena tangkap. Siapa nangkapnya? Malaikat. Tapi sebelum dia pergi, dia pesan pada hawa nafsu. Ha, wahai hawa nafsu, sahabatku nafsu, aku akan ketiadaan bersamamu selama sebulan. Kerana aku dah nak ditangkap dia malaikat. Malangkah tangkap je lah. Ha, ya? Esok aku tak ada bersama dengan kamu. Tinggallah kamu seorang. Oleh itu kamu kenalah bekerja overtime. Tahu ke overtime? Ha, kena bersungguh-sungguh mengacau manusia. Ha, itu yang waktu pukul 4 petang tu. Nengok cucu kita minum air paip. Rasa cendol paip tu, air tu. Ha, itu nafsu punya lah tu. Ya? Ha, itu nafsu punya galakan lah tu. Pagi-pagi lu dah ingat aku nak buka apa malam karang. Ya? Ha, tu dah. Pagi lagi. Ha, itu kerja nafsu lah tu. Sebab itu siapa nak tengok nafsu bertindak dengan sepenuh-penuhnya, tengok ketika nak berbuka puasa. Ha, itu nafsu tu betul-betul dia betul lah. Berfungsi betul-betul lah. Siapa nak tengok orang tua perangai macam berbudak, tengok ketika berbuka puasa. Ha, di masjid di surau boleh nampak dia. 5 minit sebelum waktu tu, nasi dah bubuh dalam pinggan. Mombong. Tu tahu ke mombong? Apa yang mombong? Ha? Orang apa gunung kena balu? Bubuh pula kuah. Naik berenang nasi tu. Bubuh pula daging, bubuh pula ayam, bubuh pula ikan, bubuh pula temikai, bubuh pula tamar, lantak manis campur dengan pedas. Eh? Lagi 2 saat nak berbuka, waktu tu, pisang dah buka. Nunggu aja tu. Ha, bila pong, itu siapa punya kerja tu? Nafsu lah tu. Ya? Ha, itu kerja hawa nafsu tu. Ya? Orang tua tu kalau budak biasalah orang tua pokok betul. Lepas tu dah tak terhabis. Ada dak di masjid di surau, tengok-tengok punya lah mombong, lepas tu dah tak terhabis. Ada ke dak? Siapa punya dorongan tu? Nafsu lah. Tapi kalau dia berjaya mengawal nafsu dia sampai ke tahap mutmainnah, dia dijanjikan syurga. Nafsu ni ada 7 tuan-tuan, panjang pula cerita ni kan. Ha, ada 7. Yang pertama amarah. Itu nak kerja nak buat jahat aje. Yang kedua lawamah. Lawamah ni dia kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Ha, dia tengah jahat-jahat tu ada pula dengar terdengarlah ceramah, ya. Ha, ceramah agama dari Ustaz Razali bin Haji Jaafar. Ha, ya. Ha, dia pun dengarlah baru teringat, oh Allah aku ni banyak benda maksiat. Dia pun sembahyang dia. Tahan 2 hari lepas tu dah balik. Joget balik. Lepas tu semayang lagi. Tengok begitu lawamah. Ada ketikanya baik, ada ketikanya jahat. Ya? Ha. La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ada itu dalam surah Al-Qiyamah. Ya? Itu nafsil lawamah. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Kadang-kadang berjawabah beri yang benar. Melirik jawabahnya. Lepas tu dah pakai seluar pendek. Ha, ya? Kadang-kadang tutup muka tu pakai burdah lah. Tutup muka. Oh, macam punya hebat betul. Lepas tu dah bebek pakainya. Tahu apa bebek? Ya Allah, orang belakang tahu apa bebek? Apa? Ha? Depannya tutup, belakangnya terbuka. Itu namanya bebek. Ha, ya?
Bukan itik. Itik tu cakap orang Indonesia. Dengan orang Jawa itik kot. Ya? Ha, bebek. Ini bear. Back. B-A-R-E. Bear. Back tu belakang. Ha, ya? Belakang yang terbuka. Ataupun pakai t-shirt. Depan tulis kiss me. Belakang tulis apa? Salah. Belakang tulis kiss me. Eh, depan tulis kiss me. Belakang tulis apa? Orang belakang tulis apa? No problem. Ha, eh? Itu lawamah. Kalau dia berlatih, latih diri dia, lawan hawa nafsu dia, dia boleh meningkat kepada tingkatan yang ketiga. Namanya mulhimah. Mulhimah. Mulhimah ni, dia sudah dapat ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilham.